Dato' Yang Dipertua, kegiatan pelacuran sama ada dalam atau luar talian adalah di bawah tindakan dan bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM. Peruntukan sedia ada seperti kandung kesesakan atau 574 adalah terpakai dalam melaksanakan penguatkuasaan dan tindakan perundangan terhadap mana-mana individu atau pihak yang terlibat dalam aktiviti pelacuran. Pelibatan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam hal ini adalah dengan memberikan bantuan teknikal kepada pihak berkuasa yang berkaitan sepertilah penurunan kandungan media sosial dan juga sekatan laman sesawang serta pembekalan maklumat dan analisis forensik digital untuk mempercepat proses siasatan. Selain itu, MCMC melaksanakan tindakan penguatkuasaan berdasarkan Ada Atas Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau 588 sekiranya kandungan yang dimuat naik adalah bersifat lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jilid sifatnya. Dalam tempoh satu hari bulan Januari 2024 hingga satu hari bulan Jun 2024, MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial telah menurunkan 308 kandungan lucah dan 838 kandungan berunsur pelacuran di pelbagai platform media sosial termasuk platform X dan Telegram yang melanggar piawaian komuniti pihak penyedia platform serta undang-undang sedia ada. MCMC bagi tempoh yang sama, MCMC juga telah melaksanakan tindakan sekatan ke atas 549 laman lucah dan 69 laman pelacuran. Bagi tindakan penguatkuasaan pula, sebanyak 7 kes masih di bawah siasatan MCMC yang melibatkan kandungan lucah. Tindakan ini akan diteruskan oleh MCMC dari semasa ke semasa berdasarkan pemandauan dan aduan yang diterima daripada pihak berkuasa ataupun orang awam. Sesi lipat urus bersama penyedia platform media sosial juga giat dijalankan bagi mengukuhkan komitmen dan kerjasama untuk memastikan keberkesanan inisiatif pemantauan dan pengawalan kandungan yang memudaratkan dalam platform media sosial. Dalam hal ini, YB Menteri Komunikasi sendiri akan mengadakan pertemuan dengan semua penyedia platform media sosial pada bulan Julai ini. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sila Bu Ford. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan diberikan. Isu berkenaan dengan dark side ini kita perlu melihat daripada sudut pandang lebih besar iaitu kerjasama antara SKMM, JAKIM dan agensi lain termasuk polis bagi membentras pelacuran moden dengan penguatkuasaan undang-undang. Namun, penyumbang kepada daksa ini perlu dibentras dengan menyekat app dating yang mengendungi promosi seks. Soalan tambahan saya, apakah tindakan kementerian dalam mengenal pasti app dating yang mudah diakses dan berapakah jumlah app dating yang berjaya disekat oleh SKMM? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Tuan Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Buford. Tindakan akan diambil apabila hasil tentanglah konten-konten ataupun kandungan-kandungan yang bersifat lucah ataupun pelacuran akan apabila kami terima maklumat daripada PDRM. Jadi kami melalui MCMC akanlah meminta kerjasama daripada platform provider untuklah menyekat sama ada laman sesawan ataupun kandungan ataupun apps tersebut. Apa yang kami menghadapi, cabaran yang kami menghadapi sekarang sepertilah X kebelakang ini telah buat satu pengumuman bahawa mereka akan membenarkan pengguna mencipta, mengedar dan juga mengguna kandungan dewasa ataupun kita panggil adult content yang menggambarkan kebugaran dewasa dan juga tindak laku seksual dalam platformnya. Jadi apabila kita nampak bahawa ini telah menjadi satu polisi baharu daripada X, jadi tindakan yang diambil oleh MCMC
MCMC adalah kami telah juga hantar surat rasmi bantahan kepada pihak apps pada bulan Jun ini dan memaklumkan mereka bahawa kita memandangkan kandungan ini memudaratkan dan bukan sahaja melanggar undang-undang negara tetapi juga bercanggah dengan prinsip-prinsip rukun negara dan juga amalan budaya dan agama di negara ini. Kami setakat ini masihlah menunggu maklum balas daripada pihak X dan untuk kita membuat keputusan apa tindakan yang akan diambil. Tetapi MCMC selalu bersedia untuk bekerjasama khasnya dengan PDRM, JAKIN dan juga agensi-agensi penguat kuasa yang berkaitan dalam isu ini untuk memastikan bahawa kandungan-kandungan dalam talian ini adalah bersesuaian dengan budaya negara kita. Terima kasih Tan Sri Speaker.